Assalamualaikum, saya G dan selamat datang ke channel Gigi G. So, untuk video kali ini, kita akan membuat unboxing sekali lagi bear yang baru juga dilancarkan pada hari ini, same day dekat Jepun. Tapi sebelum itu, sila pastikan korang subscribe dahulu dan jangan lupa tekan lonceng untuk menjadi orang terawal menonton video-video terkini daripada channel Gigi G. Okay guys, so untuk video kali ini, tidak lain tidak bukan kita akan membuat unboxing dan juga review bear yang akan dilancarkan hari ini. Tidak lain tidak bukan iaitu V185 Vanish Fafnir. Yeah. Okay, so untuk pengetahuan korang, V185 kali ini merupakan bear yang bagi saya diteruskan kesinambungan legacy Spin Stealer Beyblade, iaitu tidak lain tidak bukan iaitu Fafnir series. Dan untuk Dynamic Battle, dia punya tuan empunya datang balik, iaitu Free di La Hoya. Alright. Dan yang paling penting dekat sini, korang akan dapat satu komponen tambahan. Okey, sebelum kita unboxing, kita akan cuba review dahulu kotak untuk V185 ini. Okey, dekat sini pada bahagian depan macam biasa korang akan nampak satu logo, dan dekat sini dia ada bagi tahu ada satu komponen tambahan. Yang ini saya tak pasti, saya kena Google Translate dulu. Kita select bahagian yang kita nak highlight tu. Okey, dia kata dekat sini agak kelakar, R cannot be attached to Fafnir. So dekat sini dia kata untuk komponen tambahan ni kita tak boleh nak attach dekat Fafnir ni lah. Yang ni memang dia design untuk Belial, right? So dekat bahagian belakang tak ada apa sangat, dia cuma bagi tahu komponen yang korang akan dapat untuk V185 dekat sini. Lepas tu dia bagi tahu lah gimmick-gimmick yang ada pada Fafnir ni. So tanpa membuang masa lagi, kita akan cuba unboxing dahulu V185 Vanish Fafnir ini. Okay guys, kita akan cuba unboxing V185 Vanish Fafnir ini sesimple yang mungkin, right? So here we go, kita akan cuba buka di sebelah kanan kotak ini. Okay, so basically kotak dia memang simple, right? Here we go. Ini kita letak tepi dulu. Okay, dia bagi dua jenis. Dia dah bagi dua, satu armor blade dekat sini dan dekat sini satu. So saya agak pelik kenapa dia bagi dua. Nanti kita cuba sensor sama adakah sama ke tak. Rasanya tak sama, sebab dekat sini dia punya pattern ni lebih ke kanan, yang ini ke kiri. Okey, nanti kita akan cuba siasat. Sebab apa yang saya dipahamkan, untuk siri Diamond Battle ni kita boleh evolve kan bear kanan dengan bear kiri tu. Okey, kita akan cuba ni lah. Right. So kita akan fokus yang ni dahulu. Stiker dia sangat-sangat simple, tak banyak sangat. Next bear akan release untuk random booster pada 26 Jun. Okey, dekat sini korang boleh scan backcam lah. Oh, backcam yang pakai apps tu. Kemudian dekat atas ni ada 3 suggestion combo. Kemudian dekat sini dia bagi tahu lah penggunaan blade tu, yang ni boleh guna pakai untuk dekat bear jenis Migi Kaiten lah. Yang ni dekat sini so far Migi Kaiten ada 2 sahaja, iaitu Cyclone dengan ni lah Belial, right? So yang ni kita akan cuba find out kejap lagi lah, right? Okay, here we go. Ini dia layer Vanish Fafnir menggunakan warna yang sama lagi untuk siri Fafnir. Dan dia punya avatar bahagian tengah ni pun makin lama makin gangster lah, makin ganas. Dan dekat sini dekat dia punya blade ni ada 3 kepala naga juga. Kemudian dia punya gimmick tu standard lah, dia spin steel. Gimmick yang untuk Vanish ni, dia punya gimmick tu lebih lagi, sebab dia punya getah ni boleh lentur lah. Okay, kita akan cuba buka. Right, here we go. Ini dia Dynamite Core dia menggunakan warna hijau pada bahagian sini tepi. Kemudian sedikit kemasan berwarna hijau, dia macam bola naga dekat sini lah. So ini dia naga dia, naga Fafnir. Okay, macam biasa dah untuk Dynamite Core ni, dia tidak mempunyai sebarang komponen besi lah, kecuali dekat dia punya skru ni ada 4 besi lah. Okay, so here we go. Dia punya blade sangat tebal, nampak dia punya beza. So basically yang ni macam korang tengok dekat Takaratomi punya YouTube, dia boleh lentur sebab dia menggunakan komponen utama bahan binaan blade ni lebih kepada getah ni lah, Vanish ni. Okay, so hanya sedikit sahaja bahagian plastik pada bahagian kepala 3 kepala naga ni. Kemudian macam biasa dia masih mengekalkan warna tema untuk Fafnir family.
Okey, dekat sini dunia holo boleh tahan, ada lubang dekat sini. Tapi yang saya dipahamkan, ini antara gimmick yang salah satu keistimewaan gimmick yang ada pada B185 Vanish Fafnir inilah. Dia macam dia akan absorb lah hentakan. Okey, dia macam terkena sikit dia absorb hentakan daripada bear yang lawan lah, terutamanya bear yang sama spin. Right. So kalau bear yang opposite spin, dia akan spin still lah dekat situ, sebab getah ni dia totally fully getah lah. Kalau macam yang dekat Mirage Puff ni, dia bukan fully lah. Okey, tak, dan kelebihan dia kita boleh lentur lah. Dan dia punya armor, dia menggunakan armor nombor 3. Alright, here we go. Dia punya bentuk ni lebih kurang macam yang ada dekat Cyclone, lebih kurang, tapi bentuk dia lebih macam design dia sangat-sangat minimal. Dia macam ada pusaran ikut pusingan jam. Okay, nanti kita akan lekatkan stiker lah untuk bagi dia kemas lagi. Jadi dekat sini saya dapat armor A1. Oh, memang sangat menarik lah dia punya ni. Kenapa dia bagi dua? Kenapa Belial dia tak bagi dua? Itulah yang menjadi tanda tanya sekarang ni lah. Tapi tak apalah, nanti kita akan cuba pasang blade ni dekat Belial lah. Tapi dia punya design bagi saya lagi advance, lebih agresif, lebih kemas berbanding dengan Fafnir yang sebelum ni lah, Mirage Fafnir. Dan untuk Vanish Fafnir ni, satu evolusi yang bagi saya tak banyak sangat. Dia punya dari segi design, cumanya dari segi gimmick tu rasanya memang ini buat saya boleh katakan ultimate Fafnir, sebab dia menggunakan fully getah keseluruhan dia punya layer ni pada bahagian tepi ni dekat dia punya blade. Dan dia punya dari segi reka bentuk, dia punya dan dari segi bentuk layer ni sendiri, dia macam membulat sedikit lah. Dia tak adalah macam tiga segi yang ada dekat macam dekat Mirage Fluff ni. Sebab dekat sini kalau korang perasan, dia memang macam tiga segi sikit, tapi bila korang perhatikan secara mata kasar, dia lebih kepada sikit lagi, dia macam bulat lah. Untuk video kali ni saya tak boleh buat pin test lagi, nanti kita akan cuba sebab tangan masih terasa sakit lagi, nampak ada sikit bengkak. Okey, komponen yang kedua tidak lain tidak bukan iaitu disc baru, lagi dikenali sebagai tempered. Okey, disc tempered ni menggunakan codename TP. Dia punya bentuk ni nampak macam UFO sedikit, agak kelakar, tapi saya boleh katakan dia agak stabil, sama seperti macam disc Giga. Tapi dari segi reka bentuk dia memang nampak macam old school, dan kalau korang tengok daripada tepi pun dah boleh tahu dah, ni macam UFO punya design dia ni. Dekat sini saya dapat satu bintang, dekat sini bintang dia. Alright, so yang ini balance type punya ni lah. Kalau tengok di segi ni boleh dikatakan balance dan juga stamina lah, sebab dia punya bentuk ni memang sangat-sangat sekata lah. Jadi keberangkan kalau kita punya combo menggunakan disc tempered ni macam agak stabil lah dekat situ. Right, so kejap kita akan timbang berapa keberat setiap komponen yang ada pada B185 Vanish Puff ni. Ok guys, komponen terakhir tidak lain tidak bukan iaitu driver baru, lagi dikenali sebagai driver kick. Aha. Driver ni kalau korang tengok macam kelakar sikit, sekilas pandang dia macam driver lama. Hakikatnya ini bukan driver yang baru, dan dia mempunyai satu gimmick yang memang bagi saya agak susah saya nak cakap buat masa sekarang sebab saya tak pernah try lagi. So gimmick dia punya piring ni, dia akan tolak macam dia kan ke permukaan ni macam ni. Bila dia jatuh sikitnya, dia sangat dia tolak menegak balik. Dekat sini dia mempunyai dua lubang, yang ni tak yang ni tak boleh pusing lah. Dia bukan didesain untuk pusing sebab dia ada spring dekat bahagian tengah tu, agak besar. Dia punya tip ni pun agak besar. Dia punya tip ni saya rasa stamina ni agak kuat. Tapi kalau tengok dekat fandom, driver ini merupakan jenis balance lah. Okay, sebab dia mempunyai speed dan stamina yang sama. Kita akan cuba pasang setiap komponen yang ada pada B185 ini. Kita akan cuba tengok. Yang ini kita menggunakan low mode. Okay, nampak low mode dia tak ada gap lah. Okay, here we go. Kita akan cuba cut. Oh, dia punya ketat lain macam. Dia punya ketat lain macam. Ini dia Vanish Puff ni kalau low mode, dia punya, saya rasa LED dia ni sangat-sangat tinggi sebab dia punya besi disc ni, tempered ni, dia sangat-sangat membulat. Jadi bila korang terjatuh ni, dia memang nampak letak macam ni pun dah dia macam berpusing kan. Dia punya LED ni memang sangat, saya rasa memang sangat tinggi lah. So mungkin boleh digunakan untuk bear macam yang mempunyai
pre-rotation dekat bawah macam destroy dash ke apa ke. Okay, right, so kita akan timbang dahulu berapa berat setiap komponen yang ada pada B185 Vanish Puff ni ini. Right, okay guys, kita akan timbang setiap komponen yang ada pada B185 Vanish Puff ni ini. Okay, untuk komponen yang pertama, layer mempunyai berat sebanyak 32.87, agak berat. Dan komponen yang kedua iaitu disc tempered mempunyai berat sebanyak 29.33, agak berat. Dan komponen terakhir iaitu disc driver joystick punya berat sebanyak 9.44 gram. Kita akan combine ketiga-tiga bay ini, komponen ini. Kita akan tengok berapakah berat keseluruhan untuk B185 Vanish Puff ini. Dan saya anggarkan berat keseluruhan adalah melebihi 70 gram. Okay, here we go. Berat keseluruhan adalah 71.66 gram dan ini merupakan salah satu berat yang sangat-sangat ideal bagi saya sebab walaupun dia agak berat tapi dia mampu spin steal daripada bear pihak lawan lah. Tapi make sure berlaku contact dengan bear pihak lawan. Alright, so ini dia. Kita akan cuba timbang komponen tambahan yang ada B185 ini dan punya berat sebanyak 9.64 dan kita akan cuba padankan Dynamite Belial ini bersama dengan komponen ini. Yang ini saya tak pasti nak panggil apa ni, blade apa. Right, kita akan cuba tengok berat asas untuk Belial ini tanpa stiker adalah sebanyak 64.91 gram. Dia agak ringan berbanding dengan Vanish Fafnir ni lah. Right, kita akan cuba pasang. So saya anggarkan berat dia lebih kurang dalam 75 gram lah. Okey, tak sampai dalam 70.54 gram berat keseluruhan. Walaupun dia menggunakan part tambahan untuk evolve Belial ni tapi dia masih tak mampu untuk menandingi berat yang ada pada Vanish Puff ni inilah. Right, so kalau tengok di segi side by side dia punya bentuk ni bagi saya lebih solid yang ada pada Vanish ni. Cuma dekat sini kalau korang tengok Belial ni dia memang sangat-sangat memang gangster lah. Right, dia ada satu komponen tambahan yang dia boleh spin steal juga daripada bear pihak lawan tapi make sure kena opposite spin. So dekat sini saya nak try next time, next video saya nak try di antara kedua-dua bear ni lah, tengok macam mana. Right, so itu saja untuk timbang kedua-dua bear ini. Right, okay guys, so macam mana dengan B185 Vanish Fafni ini? Kali ini Fafni dia punya lain macam sebab dia mempunyai satu gimmick, bukan satu, ada dua gimmick yang bagi saya sangat-sangat mind blowing sebab dia mempunyai komponen yang sangat-sangat baru. Ketiga-tiga komponen tu sangat baru. Okay, seperti yang korang nampak untuk dia punya layer dia sahaja, dia punya blade ni dia menggunakan fully getah pada bahagian keseluruhan ni lah. Dan dia punya gimmick, salah standard lah gimmick yang kita dah tahu untuk Fafni ni, dia mempunyai satu gimmick yang tidak asing lagi iaitu spin steel. Tapi ditambah pula dengan satu lagi gimmick yang ada pada layer ini iaitu dia macam bumping lah. Dia macam akan menendang bear lawan dekat situ. Dan gimmick yang kedua tidak lain tidak bukan iaitu yang ada pada dia punya disc yang baru iaitu disc tempered ni, dia mempunyai satu LED. Dia mempunyai satu LED yang sangat-sangat tinggi. Dia mempunyai curve ni, dia macam disc yang lama lah tapi dia punya bentuk macam UFO sedikit lah. Dan gimmick yang terakhir tidak lain tidak bukan yang ada pada driver baru ini iaitu driver kick. Memang sangat sesuai lah nama dia, driver kick, sebab dia akan kick bear korang bila dia sengit sikit, pap, pap. Maksudnya bila bear korang kena tendang kan, dia pada bahagian bawah ni dia akan tersentuh pada bahagian permukaan stadium tu. Dia macam sama ada dia bagi korang stabil dan juga dia pergi pada bahagian tengah lah. Yang ini saya tak pasti lagi, kita akan cuba tengok untuk next video, next battle. Dan saya, bagi saya agak suka juga dengan bear kali ini, tidak mengecewakan lah. Cuma ada beberapa sahaja perkara yang saya agak kecewa untuk B185 kali inilah. Salah satunya ialah kenapa dia punya layer ni ada hollow juga pada bahagian getah ni, bahagian kepala naga ni. Dan ada satu kepala naga tu dia macam dia tak ada divide lah dekat tengah. Mungkin itu ialah membezakan, mungkin korang akan pakai yang ni bahagian atas kan lebih kurang lah, kita tak tahu.
Tapi selalunya kita main hentam je. Dan satu lagi untuk B185 kali ini, ianya didatangkan khas dengan satu komponen khas, tidak lain tidak bukan, iaitu dia punya komponen tambahan. Saya tak pasti nak panggil apa, nak kata dia punya blade pun tak juga, tapi nak kata tak blade juga, sebab yang ini komponen ni kita boleh guna pakai dekat Belial ini. Dia macam evolve lah. So saya mengharapkan untuk Fafnir ini pun ada juga komponen untuk dia ber-evolve kan. Rasanya ada, kita sama-sama tunggu, sebab yang saya dipahamkan hanya untuk Belial ni sahaja buat masa sekarang lah yang ada komponen tambahan untuk dia evolve. Seperti yang saya nyatakan video saya sebelum ini, unboxing B182 tu yang dengan stadium set. Dan untuk kali ini Belial ni dia macam dia tambah sedikit gimmick untuk Belial, dia macam boleh spin steel. Dan pada masa yang sama, komponen ni komponen getah tau. Jadi keberangkalian dia nak tendang pihak lawan tu memang sangat-sangat tinggi lah. Jadi saya boleh katakan gimmick ni dia curi daripada gimmick yang ada pada Imperial Dragon lah. Imperial Dragon kan dia ada satu komponen getah, ada empat tu. Bila terkena dekat pihak lawan tu memang dia tendang ataupun dia akan burst senang-senang. So bagi saya pembelian B185 Vanish Fafnir kali ini sangat-sangat berbaloi, sebab ianya walaupun agak dia ada sedikit mahal berbanding dengan Dynamite Belial sebelum ni, tapi bagi saya dia sebab dia mahal sebab dia ada satu komponen tambahan. Dan kudos to J&J Store sekali lagi, sebab saya berpeluang untuk membuat unboxing same day launching dekat Japan, iaitu pada hari ini 29 Mei. Dan kalau korang nak buat pembelian, korang boleh PM dekat J&J Store ataupun korang boleh klik link dekat bawah. Saya dah listkan beberapa seller pada bahagian description dekat bawah. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Saya akan berjumpa lagi dengan korang untuk video yang akan datang. Next video saya akan buat satu battle. Sementara saya tunggu, tangan agak sangat sakit lagi sekarang ni. So guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan lonceng dekat bawah. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Apa-apa pun, enjoy.